Dari Bali kita ke Banda Aceh, memiliki segudang sajian kuliner yang mampu memanjakan lidah. Salah satunya adalah kedai makanan yang dimiliki oleh artis Edwin Super Bejo. Rekan Ayu Pratiwi akan mengajak Anda menikmati cita rasa otentik masakan khas Aceh. Kopi gayo khas Aceh. Aceh gayo, kopi yang bagus lah, boleh kami. Jadi ada kopi sanger namanya. Oke, apa tuh kopi sanger? Sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti kita berdua nih. Oh ya Mas, mau nanya dong. Yes, dengar-dengar katanya di sini ada menu plus apa tuh? Menunya tuh banyak banget. Semuanya itu ciri-ciri adalah menu Aceh. Oh, jadi masakan Aceh semuanya. Kopinya, makanannya, semuanya itu khas Aceh. Khas Aceh semua ya di sini ya. Ini juga ada teh tarik. Teh tarik? Tuh, ini kopi tariknya. Kopinya cakep banget. Nih, ada buih-buihnya juga. Kita cobain. Langsung nih, wah, langsung hot. Hot banget di sini, pemirsa. Apa? Enak. Iya. Gurih, manis. Nah sekarang. Kopinya juga gak strong, Mas. Gak strong, tapi kalau dekat sama aku deg-degan. Aku malah panas nih, Mas. Jadi gerah bawaannya. Sekarang makanan langsung kita ke table. Gue udah pesan makanan buat lu spesial yang di sini untuk yang sekarang hari ini. Ya ampun, pemirsa. Makanannya aja spesial. Yuk, kita langsung cobain icip-icip yuk. Yang disukai semua orang ini sebenarnya adalah roti cane Bitcoin. Ini mie Aceh tumis spesial lengkap dengan cumi, daging, telur, udang, dagingnya wagyu. Dan ini nih, ini adalah sop girbok atau sop sumsum. Oke, kita icip. Pertama dari mie-nya, wih. Keren banget Mas Edwin. Pemirsa, mie-nya itu strukturnya kenyal banget. Dan di sini juga toppingnya tuh melimpah sekali tuh. Ini cuminya gede banget tuh. Wih. Dan bumbunya memang juga teksturnya kental, tapi rempahnya tuh berasa banget. Cocok banget nih buat Anda yang suka makanan yang berempah-rempah dan cita rasanya kuat sekali. Satu lagi, ini saya campur di sini. Ini dimasukin ke sini ayamnya. Nah, ini kamu colok-colok ke sini. Colok-colok dulu pemirsa. Oke, sekarang kamu sudah sumsumnya. Ih, gurih banget, enak. Ini namanya. Ini menu penutup nih ceritanya nih. Oke, aduh. Gimana nih, Mas? Silakan, ini namanya cane koin, stok versi juga. Cane koin. Iya. Oke, aku tebak pemirsa isinya apa nih ya? Ih, lucu loh ini. Roti, dalamnya tuh lembut banget dan manis banget. Aduh pemirsa, saya kenyang sekali dan memang makanan di sini sangat-sangat enak dan rasanya itu cukup otentik. Dan ini bisa menjadi rekomendasi Anda yang ingin menikmati masakan khas Aceh, jauh-jauh ke Aceh, cukup di Jakarta saja. Saya Ayu Pratiwi dengan Junta Menetri Juliati melaporkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!